Helm tuh mau kemana malam-malam, Mak? Hah? Tuh, Mama tuh lihat tuh. Aku belum mandi kan, Gina? Janjian nih, Bu Helm dua. Tuh. Mau kemana? Mama mau kemana malam-malam bawa helm, Mak? Masya Allah. Kami kerja kelambi. Hah? Kerja kelambi apa? Bu, ya, jangan pakai daster begitu, tas lampu netas mendi. Siji. Ah, nah, cewek. Jelek kok, Jan. Mubalak tas, ikut gak balap? Ih, itu helm ini loh. Helm pertama papa pakai helm begitu. Tuh mama juga sama tuh. Jadi kenapa dulu mama dibelikan helm begitu tas? Kok bisa tanya alasannya? Kamu tahu kan foto mama yang dulu kayak apa? Ya. Jadi supaya mama gak kelihatan. Iya, jadi kalau pakai helm begini kan gak kelihatan dagunya apanya kan. Teman-teman sih pada bilang katanya, jangan-jangan berkumis katanya pacar kamu, Lin. Enggak lah. Cuman saya gak pernah buka gitu. Kalau kemana-mana dia pakai helm terus gitu diuduk aja di atas motor. Begitu ya, balap. Miki mengasih ginyong di sini. Nah, balap. Berarti helmnya di sini full face semua dong. Alah, karena besinya dah, catnya. Hitam semua di dalamnya. Gak apa-apa sih itu. Nah. Yang satu udah kasih ke bapak kemarin satu. Yang Honda. Itu Yamaha itu, yang Aerox. Kalau yang ini R15. Yang ono yang Jupiter MX. Jupiter MX. Ini dapat 300 bukan yang dibuang nih, Mas. Kalau lempar ke ban pohon-pohon. Pohon. Tasa lagi senang tuh enggak bisa tidur, Ma. Enggak, gimana bisa tidur wong dia tidur seharian kemarin. Tadi. Itu Sepi datang. Sepi belakang. Si Sepi. Saya lagi itu ngobrol sama kakekmu barusan. Kirain mau motong kambing orang enggak tidur gitu. Enggak mungkin, palingnya besok lah. Lah iya yang kirain. Ewan nutur doko. Ih, ada kilap-kilap noh di kebun. Iya. Jin buang anak. Jin buang anak. Ini jam segini tas kok jam 1 malam kita gitu, bisa gitu. Ya entah. Masih banyak kok tengok sono siapa. Kalau mama dibilang jualan angin kata jadi. Jualan angin. Angin enggak kelihatan. Kayak gitu. Mama perutnya gede banget tas. Banyakan makan iso. Kok ada air penuh apa ya? Kamu isi air gak? Tas kurun mencet air kamu. Iya salah. Mas, nyalain lampu. Iya. Jangan dimainin. Gimana sih? Enggak, itu yang satu lampu. Yang satunya itu air. Gimana sih? Enggak ada saklar, bagaimana itu saklar? Dari mana? Anak saklar, jadi nengkongan kan banjir, enggak karu-karuan itu kan pipa gede. Kemana sih? Saya pikir siapa yang nyalain air? Bocah. Nyalakan lampu, nyalain lampunya aja. Itu tadi kamu enggak perlu matiin lampunya juga. Niatnya tadi itu biar habis dibakar tadi malah nggak habis. Ya. Itu ini ya, kayunya. Sapi-sapi mobil lorong nggak bawa bulu ya malah keset. Apa sapi? Iya. Airnya? Iya. Iya si tasnya nyalain lampu nyalain air. Ya.
ngisi air tadi. Lagi benerin air siapa yang nyala? Saya sendiri. Belum tidur, Mbak. Belum tidur. Saya belum masuk nih. Iya, ngedusin lah kalau dibilang. Tadi aku merem sebentar jadinya. Jadi aku udah merem di depan ambil nonton TV sambil ketawa tuh. Ih, Tasya ketawa ya. Ya, aku ketawa tahu kan nih gitu. Langsung melek. Kamu mimpi. Iya. Mai kan lagi dulu ya. Tapi sadar itu saya tahu gak ini kalau mama yang ngimpi lagi ketawa gitu. Ngetawain siapa emang? Gak tahu, lupa. Tapi emang pernah ketawa, mimpi ketawa. Tau, ya, maksud kamu di dalam mimpi mimpi ketawa? Iya. Papaya, papaya. Gede kayaknya itu papaya bisa itu. Oh iya, dan bisa berasa lagi. Mungkin. Gak lah. Buang dulu guys. Ini buang dulu juga apa? Buah. Tas kuning kok berarti tadi tidur dari pagi sampai sore? Pagi. Tanggal 11. Ya berarti kan pagi belum zuhur. Oh ya, 9 jam 10 katanya malam, Pak. 10 dibangunin. Pas iya aku udah melek gitu, terus tidur lagi. Akhirnya ngantuk. Dari yang kita ini, Pak, kamu ngajak saya ngambil kambing itu. Ngambil apa, Kak? Ngambil tas, diambil dulu kambingnya. Sono jauh pojok. Ayah. Terus sampai terus mama balik lagi sampai kambingnya dipotong dikasih tahu. Pas kambingnya dipotong, iya aku udah bangun. Jangan jawaban ya. Hop.